Ya, kali ini kita akan membahas persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini sangat penting karena persamaan ini menunjukkan aliran dari probabilitas gitu. Nah, jadi kita tinjau persamaan Schrödinger bahwa I hyper parsial parsial T si ikut sama dengan minus hyper kuadrat per 2M parsial kuadrat si parsial X kuadrat ditambah VC. Nah, dan kemudian kita tinjau konjugatnya kan. Karena dia konjugatnya berarti kita hanya perlu menjadikan yang ada komponen kompleksnya ini menjadi negatifnya. Nah, sekarang kita kalikan persamaan Schrödinger yang ini. Ini kita kalikan di kiri si konjugat. Nah, kita memiliki bentuk seperti ini. Dan kemudian kita misalkan persamaan satu. Lalu kita kalikan konjugat dari persamaan Schrödinger yang ini. Kita kalikan V dari kiri, gitu kan? Nah, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, kita misalkan ini persamaan 2. Nah, kemudian kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Yang mana suku ini dia tidak lain adalah turunan dari perkalian kan? Ini kemudian ini diturunkan dan ini yang di luar dan ini yang diturunkan. Tidak lain dia adalah turunan dari perkalian. Sedangkan yang ini, yang suku ini kita tambah dengan parsial C, parsial X, dan parsial C konjugat parsial X dikurangi parsial C, parsial X, parsial C konjugat parsial X. Nah, ini nilainya kan sama dengan 0. Jadi, kita tambahkan ini nilainya sama dengan 0. Nah, dan suku yang potensial ini kan sama aja ini. Ini dan ini kan memiliki nilai sama, artinya apa? Ini adalah bernilai 0. Nah, sekarang kita tinjau yang ini, yang suku ini. Jadi kita terlihat bahwa ini adalah turunan kedua dan ini mengandung turunan pertama dari si, ini turunan kedua dari si. Maka kita bisa meninjau bahwa ini adalah aturan perkalian. Ini sinya keluar, si konjugatnya keluar, yang ini si konjugatnya diturunkan satu kali. Nah, ini yang ini parsial si parsial x-nya keluar, yang ini parsial si parsial x-nya diturunkan satu kali, gitu kan? Begitu pula yang ini. Yang ini si konjugatnya parsial si konjugat parsial x diturunkan sekali, dan ini parsial konjugat si konjugat parsial x keluar. Nah, ini si keluar dan ini parsial si parsial x diturunkan sekali. Sehingga kita bisa bentuk suku yang ini tidak lain adalah turunan dari perkalian si konjugat dengan parsial si parsial x, yang ini adalah perkalian antara si dan parsial si konjugat parsial x. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa si konjugat kali si yang ini dia tidak lain adalah rho, gitu kan? Dan kita ambil permisalan bahwa Haber per 2 IM ini yang suku ini dikalikan yang ada di dalam kurung ini itu sebagai rapat arus probabilitas, gitu kan. Nah, sehingga kita memiliki persamaan seperti ini bahwa parsial rho parsial T ditambah parsial J parsial X itu sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, untuk kasus tiga dimensinya, kita bisa meninjau bahwa parsial rho, parsial t ditambah, ini tidak hanya turunan dari J, yaitu kita ubah ke divergensi dari rapat arus probabilitas. Gitu. Nah, ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini penting ketika kita meninjau persoalan batas gitu. Ketika partikel melewati sebuah penghalang, ini kita perlukan persamaan kontinuitas untuk meninjau yang namanya
bagaimana laju probabilitasnya.